Oke, setelah sebelumnya teman-teman sudah belajar mengenai touch, kali ini kita akan belajar mengenai perintah echo. Echo atau eho. Oke, saya bacanya echo aja ya, echo. Echo di sini adalah dia untuk menampilkan teks. Misalkan echo, kemudian hello world. Di sini dia hanya menampilkan hello world. Dan kita buka di home. Di sini dia tidak mencetak apapun. Jadi dia hanya mencetak di terminal sini outputnya. Echo hello world, kemudian tampil hello world. Kemudian kita masuk ke belajar Linux. Di sini kita ingin tampilan hello world ini kita masukkan ke dalam file, dan nama filenya adalah misalkan hello world.txt. Kita ketikkan echo, kemudian string, tanda string seperti ini, atau teman-teman bisa menggunakan kutip ganda seperti ini. Misalkan hello world, kemudian kita menggunakan tanda seperti ini. Tanda seperti ini adalah untuk menyimpan. Sama menggunakan perintah ini sama seperti perintah get. Simbol ini adalah untuk menyimpan file. Kemudian kita simpan file dengan nama hello.txt. Enter. Otomatis hello.txt telah terbuat. Kemudian kita buka. Dan isinya adalah sama. Isinya adalah hello world. Atau jika terminal ls, kita cat untuk menampilkan isi file hello.txt. Isinya adalah sama hello world. Ini pun hello world. Kita control l, ls lagi. Kemudian di sini kita ganti isinya hello, dan kita ganti menggunakan simbol ini. Simbol ini adalah untuk menggantikan di dalam isi file hello.txt. Kita cat, kemudian hello.txt. Otomatis yang sebelumnya hello world sekarang menjadi hello done. Kita buka lagi. Oke, telah tergantikan. Dan di sini kita tambah lagi, misalkan hello done, how are you? Kita ingin menambahkan isi file dan tidak mau menggantikan di dalam isi file, menggunakan simbol seperti ini, sama seperti perintah get, kemudian simpan dengan nama hello.txt, kemudian cat hello.txt lagi, enter. Otomatis isinya adalah hello dan how are you. How are you adalah isi file yang baru kita tambahkan menggunakan simbol ini. Kita control L lagi, kemudian kita bisa menggunakan echo min e. Option e di sini adalah untuk menggunakan simbol karakter. Misalkan kita ketikkan name, kemudian slash t, ini adalah untuk tab, kemudian titik 2 dan enter. Otomatis dia akan men-tab. Ini adalah men-tab karena kita menggunakan simbol tab. Lalu bandingkan jika kita tanpa menggunakan option A, name t dan di sini dia otomatis akan ikut tercetak, karena simbol ini, jika kita ingin menggunakan simbol ini, kita harus menggunakan option E seperti ini. Dan untuk baris baru, kita bisa menggunakan slash n. Ini adalah baris baru atau untuk mengenter. Kemudian kita misalkan ketikkan number telepon, kemudian slash tab,
0777555, enter. Dan di sini nomor teleponnya dia mengikutkan tab 0755. Oke, di sini kita telah slash n, dia langsung ke baris baru. Misalkan kita buat lagi echo option E, kita buat misalkan name slash t, namanya adalah dan, kemudian slash n, kemudian status, kemudian slash tab, kemudian single, kemudian ingin slash n lagi, dan kita simpan di biodata.txt, enter. Kemudian kita cat biodata. Oke, di sini otomatis kita menampilkan name dan statusnya adalah single. Kenapa di sini dia ada spasi, ada jarak spasi? Karena setelah mengenter slash n ini, kita setelah mengenter, di sini saya menggunakan spasi di awal, jadi otomatis kita memiliki sebuah spasi atau jarak. Kalau misalkan kita ubah lagi, kita klik tombol atas, kemudian kita hapus spasinya, lalu kita enter, kemudian kita cat lagi, otomatis di sini kita tidak ada jarak atau spasi karena setelah slash n kita langsung mengetikkan status. Oke, cukup mudah teman-teman. Dan untuk perintah echo ini saya akhiri di sini, dan nanti kita lanjut ke bagian quiz agar teman-teman bisa lebih memahami dalam menggunakan perintah echo ini.